Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni adalah saya nak tunjuk macam mana cara untuk type ataupun hasilkan apa tulisan jawi dalam software PE Design Tan. So, okey, so sekarang ni dia punya screen. Step pertama, kita pergi dekat text. Okay, kita pilih huruf ni, text. Dekat sini ada dia punya apa tu, detail lah. So dekat sini adalah dia punya senarai font. Untuk yang font 001 yang ada nombor kat tepi ni sampai yang ada semua nombor kat tepi ni adalah font yang pre-installed sekali dengan software PE10. So untuk tulisan jawi, biasanya kita akan download dekat internet dan kita install dalam PC kita lah. So untuk font-font yang kita install dalam PC, dia akan ada di bahagian bawah ni yang ada icon T ni. So step pertama, kita kena pilih kita punya font Arab yang kita nak guna. Okay, so yang ini dalam PC ni saya ada, okay, ada beberapa font Arab. So kita cuba guna ni Arabic Web. Okay, so ni dia punya size ni, nanti kita ubah kemudian. Kita klik dulu dekat screen. Dan kalau tengok dekat belah kanan, text attribute. Ni text attribute. Dekat bahagian bawah ni dia ada ada gambar yang kita boleh pilih. Itu huruf-huruf jawi. Yang mana kita kena klik satu-satulah untuk kita pilih huruf jawi tu ikut ejaan yang kita nak. So kalau dekat sini, kena tengoklah semua huruf huruf jawi yang berkaitan, sama ada dia bahagian macam ni, huruf jim awal, ataupun ini jim tunggal, ini jim bahagian tengah, dan ni jim hujung. So kita pilih tu ikut ejaan yang kita nak. Okay, contoh yang ni kita nak buat, katakan kalau kita nak buat name tag jawi, kita buat nama lah, nama jawi. Okay, so ni contoh. Okay, katakan pilih huruf nun. Okay, kita dah klik sini, kita pilih okay, huruf pertama. So kalau kita tengok dekat sini, dia punya cursor yang blinking ni belah kanan. So untuk kita pilih huruf seterusnya, kita tak boleh terus pilih huruf yang apa tu, ejaan seterusnya lah. Apa yang kita kena buat, kita kena gunakan dekat keyboard tu arrow, ada arrow yang atas, bawah, kiri, kanan tu. Kita guna tekan arrow belah kiri supaya dia punya cursor yang blinking tu duduk kat sebelah kiri huruf. So lepas tu baru kita pilih huruf seterusnya. Katakan nak buat nun, nun, wow, keyboard yang arrow kiri. Okay, pilih huruf raw. Memang dia halus sikit lah, jadi kena bersabar jugalah nak cari. Okay, huruf raw. Okay, kita letak nama pula lagi. Cuba buat Nurlina. Cari huruf lam, lam, dan ya. Okay. Oh, salah. Dia kena keyboard arrow kiri. Lupa nak tekan arrow kiri. Nun, arrow kiri. Okay, so lepas tu kita tekan enter. So baru dia akan keluar kita punya huruf jawi tu. Kalau untuk adjust dia punya apa macam feature, dia punya sifat ni, format dia ni, kita tengok dekat sini, sewing attribute, sama ada kita nak tak under sewing. Jenis under sewing ni kita boleh tengok dekat ni lah,
stitch view. Kemudian kita perlu ubah density dan juga full compensation. So kalau macam ni kita tengok dia kurus kan. Kalau kita nak bagi dia tebal, kita ubah dekat full compensation. Mungkin katakan 0.3, enter. So, sekarang dia tulisan ni jadi lebih tebal. Okay. Kalau untuk huruf ni, kalau let's say kita tengok dia punya jarak dia terlalu, macam kita nak rapatkan Nur dengan Lina, kita nak rapatkan Nur Waura ni, kita nak rapatkan, kita boleh pilih dekat sini, kita klik dekat MP tak pas segitu. Lepas tu alihkan kita punya cursor tu dekat warna hijau. So dekat sini kita nampak dia ada buat untuk rotate. Yang ini untuk katakan rotate. Ha, itu rotate. Kalau yang ni kita back balik. Ini untuk besarkan size. Okay. Yang ni pula ini kalau kita nak alihkan dia ke atas. Okay. Back. Ni cuma contoh je lah. So kalau untuk kita alihkan ke kiri kanan, kita cari bila dia keluar ni, dia ada arrow atas bawah. Dan kita tengok kat mana dia keluar, ada arrow kiri kanan. So bila ni baru kita alihkan. So dia punya apa tu, dia punya ni akan semakin rapat lah. Kalau kita nak alihkan yang ni pun sama jugalah. Kita cari dekat macam tu, keluar kiri kanan dan kita boleh alihkan. Okay, so kalau kata macam ni, kita tengok untuk huruf yang dia punya petak, titik hitam ni adalah dia punya kira boundary je kan. So kalau tengok ni, dekat titik bawah ni dia rapat dengan hujung huruf wow dengan huruf raw. Tapi untuk titik atas tiga ni, dia ada gap dekat sini di antaranya. Jadi dia akan ada masalah kalau let's say katakan kita nak buat apa, macam name tag kan, katakan name tag. Okay. Eh sorry, salah. Zigzag stitch, fill stitch yang kosong. Width dia 0.5. Size kita adjust dia macam buat name tag 75 kali 20. Okay, so katakan ni dia punya name tag border. Okay, so kalau katakan ini dekat dalam ni kan, kita letak di tengah, kita nak letak di tengah. Mungkin kalau kita susun ni atas. Okay, kita letak di tengah macam tu. Kalau ikutkan dalam kita punya frame ni, nampak macam dia duduk dalam border dah lah, dalam petak ni. Tapi dia akan, tak akan boleh baca dalam mesin sebab dia dikira terkeluar daripada hoop ataupun frame size ni. Jadi kita kena pastikan yang tak ada titik-titik ni terkeluar daripada petak putih ni. Okay, so cara dia, lagi satu masalah lagi, kalau let's say kita gunakan macam ni kan. Okay, kita kena kecilkan sikit. Okay. Kalau kita nak buatkan dia center, katakan center, kita pilih dua-dua, kita pilih semua ni dekat arrange, layout, center. Okay, ni center untuk horizontal, dan kemudian kita buat horizontal middle untuk vertical. So bila macam ni, dia akan ada overlap dengan border ni sebab dia ambil kira middle punya position tu daripada titik-titik hitam ni, bukan dia punya tulisan sahaja. So untuk pastikan betul-betul nama ni duduk dalam border yang kita dah letakkan, first yang ni kena kita pick dia, kita pilih dia. Lepas tu buka dekat tab text. Dekat sini ada convert to stitch. So klik je convert to stitch. So dia akan duduk titik hitam tu betul-betul rapat dengan perkataan tu sendiri. Jadi ini adalah final lah. Cuma bila kita dah buat je convert to stitch, dekat sini kita tak boleh nak ubah dah. Dia punya text attribute dia tak boleh nak adjust, termasuk juga sewing attribute tak boleh nak adjust. Jadi sebelum kita kira finalkan dia, pastikan semua dah betul-betul lah, tak ada nak edit lagi.
So baru kita buat convert to stitch, then barulah boleh katakan ni kita select dia. Okay, kadang kita select, lepas tu arrange ni, layout center, dan untuk vertical middle, then baru dia duduk betul-betul dekat tengah dalam border tu. Ni baru kita boleh copy dia lah. Kalau let's say kita nak buat, kata nak buat 4 kan, so kita pilih semua. Dekat sini ada arrange copy, kita boleh guna ni matrix copy. Dan dekat sini ada dia punya spacing, mungkin boleh buat 2.5 mm. Then bila keluar yang ada gambar bulan ni, kita drag je dari sini. Dia akan okay, so itu je lah cara, macam mana cara nak apa tu, typekan tulisan jawi menggunakan PE10. Okay, itu saja. Terima kasih.